Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Virial dan Naila. Kali ini saya akan menjelaskan buku tematik kelas 1, tema 1 diriku. Subtema 1 aku dan teman baru. Di sini kita akan mengamati gambar ada beberapa anak sedang berpakaian seragam sekolah, memakai tas, sepatu, akan berangkat kemana anak-anak? Berangkat ke sekolah. Jadi, jika kita mau berangkat sekolah, kita harus memakai pakaian berseragam. Berpakaian seragam yang lengkap, bajunya dimasukkan, bersih, memakai sepatu, berkaus kaki, membawa tas, buku, dan rambutnya disisir. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Di sini ada seorang ayah dan ibu, dan ada anak-anak perempuan yang sedang berpakaian seragam, sedang mau berpamitan ke sekolah. Ayo kita membaca bersama-sama. Teman baru. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada kedua orang tuanya. Jadi, anak-anak, sebelum mau berangkat sekolah, kita harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua. Siapa saja kedua orang tua itu? Yaitu ada ayah, ada ibu. Jadi kita harus berpamitan dulu supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Sudahkah kamu memiliki teman baru? Jawabannya sudah. Siapa nama teman barumu? Ayo sebutkan nama teman barumu. Di sini Lani mempunyai teman baru. Ada yang bernama Dayu, ada yang bernama Siti, ada yang bernama Edo, ada yang bernama Beni, dan ada yang bernama Udin. Jadi, Siti mempunyai banyak teman baru. Di halaman nomor 5, kita diajak berlatih menjawab pertanyaan. Ayo berlatih. Berkenalan dengan teman baru. Edo bertanya, siapa namamu? Lalu Beni menjawab, aku Beni. Setelah itu gilirannya Beni yang bertanya, siapa namamu? Edo menjawab, aku Edo. Akhirnya Edo dan Beni berteman, saling kenal. Selanjutnya, di sini ada gambar 3 anak cewek. Yang paling tengah namanya Dayu. Dayu bertanya kepada temannya yang sebelah kiri, siapa namamu? Lalu Siti menjawab, aku Siti. Selanjutnya, Dayu bertanya lagi ke teman sebelah kanannya, siapa namamu? Lalu Lani menjawab, aku Lani. Akhirnya, kedua temannya bertanya balik, siapa namamu? Aku Dayu. Akhirnya mereka bertiga bisa saling berkenalan. Selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Ayo bernyanyi.
berkenalan sambil bernyanyi. Siapa namamu? Ciptaan Ate Mahmud. Siapakah namamu? Namaku Siti. Siapakah namamu? Namaku Dayu. Perhatikan gambar di atas. Siapa yang sudah berkenalan? Yaitu Dayu dan si Siti. Selanjutnya, Dayu akan berkenalan dengan teman-temannya yang lain sambil bernyanyi. Dayu bertanya kepada temannya, "Siapakah namamu?" "Namaku Siti." "Siapakah namamu?" "Namaku Lani." "Siapakah namamu?" "Namaku Edo." "Siapakah namamu?" "Namaku Benny." Selanjutnya, semua teman-temannya bertanya balik, "Siapakah namamu?" "Namaku Dayu." Jadi, pada pembelajaran 1, kita diajari untuk berpamitan kepada kedua orang tua di saat mau berangkat sekolah, dan setelah nyampe di sekolah, kita memberikan salam kepada gurunya dan memberikan senyum kepada teman-temannya. Dan juga di pertemuan 1 ini, kita diajak berkenalan kepada teman-teman kita yang baru. Pembelajaran 2, kita diajak berlatih bergerak bersama teman. Sebelum bergerak bersama teman, kita amati dulu gambar berikut. Di sini ada seorang guru sedang berdiri dan ada beberapa baris anak cewek dan anak cowok. Amati gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berbaris, anak cowok berbaris dengan anak cowok, anak cewek sedang berbaris dengan anak cewek. Mereka sedang melakukan gerakan berjalan. Bagaimana mereka berjalan? Mereka berjalan dengan berbaris sambil berpegangan tangan di bahunya temannya. Jadi mereka berjalan sambil memegang bahu temannya. Ayo kita lakukan bersama temanmu. Coba sekarang anak-anak lakukan gerakan seperti gambar tersebut. Ayo coba. Bermain sambil mengenal teman baru. Ayo kita baca bersama-sama. Siti bermain bersama teman baru. Mereka bermain, cerita teman. Mereka ikuti aba-aba Siti. Memindah sapu tangan berkeliling. Sapu tangan berhenti pada Udin. Udin harus mengenalkan teman di sebelahnya. Jadi, cara memainkan permainan ini, kita harus mempunyai satu sapu tangan. Jadi, Siti terlebih dahulu memegang sapu tangannya. Setelah itu, sapu tangannya dikasihkan ke Udin. Setelah itu, Udin menyebutkan namanya. Setelah itu, Udin membagikan lagi kepada teman yang lain sampai nyampe ke Siti lagi. Saling berkenalan sambil bermain. Ayo kalian coba mempraktikkan bersama teman-temannya. Selamat mengerjakan.
Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol notifikasinya, supaya kalian bisa update terus video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.